للشعب ودادا ليكن. Asalnya Sayyidina Khadijah ni, satu kali dia bermimpi, dia bermimpi. Zaman muda-muda dia, lepas pada dia cerai dua orang dah, nikah dua orang dah. Lepas tu dia cerai, dia menduduk, dia panggil duduk jadi janda gitu lah. Tak si nikah dengan orang dan orang tak berani nak masuk nikah dengan dia. Pertama dia orang terlalu kaya sangat. Lepas tu orang segar belakang jadi nak masuk minta tak padai. Rupa comel. Jadi siapa dia? Kita nak pergi minta. Jadi Sayyidina Khadijah pun duduk, jadi janda lama lagu tu. Satu malam dia bermimpi. Dia bermimpi, ada kata dia mimpi ni sebelum daripada dia nikah lagi. Sebelum daripada dia nikah, masa anak dara lagi. Dia mimpi satu bulan jatuh dari rumah dia. Jatuh bulan, dari rumah dia jatuh bulan, lepas tu memancar cahaya. Dia pergi cari sepupu dia. Sepupu ni Warakah bin Aufal ni masa tu muda lagi. Panggil sepupu dia, mari ke rumah, dia kata aku mimpi semalam, dia kata. Mimpi apa dia? Sepupu dia kata, aku mimpi satu bulan jatuh dari rumah aku, kejut kanja. Maka cahaya itu jatuh betul-betul atas ribu ambo dan memancarkan cahaya. Katanya Warakah kata, "Eh, alamak ni besar ni, mana dia? Dapat dia masuk dia? Kamu akan berkahwin dengan seorang nabi." Oh. Ada dah maklumat. Warakah Sayyidina Khadijah ni ada dah maklumat kata, nak nikah dengan seorang nabi. Siapa dia lelaki tu? Ada dalam kitab sirah kata Sayyidina Warakah bin Aufal kata gini, "Mu tunggu sebentar. Lelaki tu akan lalu bawa rumah kita. Ya bawa rumah Sayyidina Khadijah ni tinggi gitu, boleh lari lah, boleh orang lalu. Lepas ni mu kita lelaki tu, ya akan lalu bawa rumah kita. Ya akan lalu bawa rumah kita." Maka Sayyidina Khadijah tunggu sebentar lepas orang tu. Ha, Sayyidina Warakah kata, "Ha, citra kita tepi nyela. Ita-ita tengok Rasulullah lalu." Ke bawah. Semenjak daripada hari itu Sayyidina Khadijah simpan hati dengan Rasulullah. Tetapi tak lagu itulah. Ada kata lepas tu nikah dengan orang lain dah, nikah dengan orang lain dah. Ada kata dak masa dia jadi janda tu. Maka dia lepas pada tu dia tunggu-tunggu cerita Rasulullah. Bila Rasulullah nak buat muamalah dengan dia, nak pinjam pitih ke dia ni. Dia nak pergi segak payah belaka retina ni dari kala kaya. Supa ngaji doktor juga ni. Anak-anak ngaji doktor. Pahon nikah umur 40. Dah doktor gaji 50 ribu, 40 ribu. Nah, ustaz-ustaz cak ayah nak minta pun tak berani. Nama takut demo kata, kalau buat mari dengan proton tak sama mari ambil ambo kata segak juga nama. Jadi tua dengan lagu tu. Apabila lagu tu dia sipih hati dengan Rasulullah. Sipih hati lama dah dengan Rasulullah. Maka akhir-akhir nak kata cerita, nak jadi Rasulullah ada muamalah juga dengan dia. Lepas pada Rasulullah besar umur 25, katanya Abu Talib kata, "Muhammad, tak ada kerja lah ni. Lagu mana kalau kita pinjam piti Sayyidina Khadijah?" Ah, start. Nak suruh jadi ada Sayyidina Khadijah duk tunggu lama dah. "Mana kalau kita pinjam wak nego?" Dia kata, "Ambo pun pinjam juga," katanya Abu Talib. "Kita memang tradisi orang Mekah tu. Kalau nak nego, nak buat apa dia, oh pinjam pagi dengan dia, pinjam pitih, kita buat nego kain." Lagu mana? Rasulullah kata, "Tak apa ayah ndak." Bok jaga dia kata, "Tak apa, boleh kita pergi." Oh, maka gilah. Gi. Abu Talib gi dulu. Rasa kita dia Abu Talib gi. Jumpa dengan Sayyidina Khadijah. Dia kata, "Wahai tuan," dia kata, "kami ni nama sekian-sekian. Kami berajaknya nak menego, jadi nak pinjam duit untuk buat peniaga lah, modal menego." Maka dia kata, "Nama apa dia?" "Abu Talib." "Nak buat nego kok siapa dia?" Dia kata, "Nak buat nego kepada Muhammad. Anak saudara hamba lah, dia nak buat nego." Panggil dia sendiri. Tak nak cerita ni. Pandai juga terik-terik dia, selu-selu. Jangan buat terbolah, nampak, nampak. Kontrol bukan main dah, muka kontrol lagu mana dah, nampak. Panggil dia sendiri dah, kecek ngambo. Lagu mana, nak modal setara mana. Maka Rasulullah pun mari kali kedua, nak mari minta modal lah, nak nego. Maka Sayyidina Khadijah syukur. Dia kata, "Tak apalah, kalau mu ni aku bui belakang." Maka dia waktu ambil seekor kuda. Kuda yang paling dia sayang sekali. Macam-macam lah. Ketika Rasulullah nak siap nego tu, nyawi goni, nyawi goni. Dan seorang pengintik. Pengintik ni nak itah bakal suami dia. Nama Maisarah. Hamba dia. Nama jatah. Jatah ni nama Maisarah ni. Bukit Tino ni. Nama Maisarah. Dia kata, "Maisarah," dia panggil hamba dia. Maisarah ni kira hamba dia yang paling bisa sekali. Dia kata, "Maisarah, aku perintahmu gi nego dengan Muhammad ni.
mu tengok berhati semua perangai dia. Lagu mana jenis PA perangai dia, pergaulan dia, amanah dia, kau gapo dia. Mu perhati balik ayat cerita kat aku belaku. Aku nak dengar cerita dia. Ah, gilah. Rasulullah siap wi hamba kepada Rasulullah Maisarah ikut dengan Rasulullah nego. Maka gilah ceritanya dengan Maisarah nego apa semua macam-macam lah. Maisarah tengok dia panggil irhas Rasulullah. Rasulullah ni sebelum daripada dilantik menjadi nabi subuh ada dah benda-benda pelik berlaku kepada diri dia. Antaranya Maisarah kata satu kali ni hamba berteduh di bawah pokok. Tengah-tengah panah ni nak pergi berteduh di bawah pokok. Bayar pokok di sebelah kok ni, sebelah kok ni. Apabila Rasulullah mari kok ni, bayar tu pula jadi mari kok ni. Ih, pelik. Bayar tu duduk sebelah halik kok ni. Apabila Rasulullah mari kok ni, bayar tu jadi mari unggal mari halik kok ni. Ih, kata pelik sungguh. Dan setiap kali jalan hamba tengok Rasulullah dipayung oleh awal. Awal ada semacam, awal kan? Apabila kalau kena cahaya matahari, kan jadi macam gelak lagu tu. Eh, pelik kata. Gimana-mana kan? Pelik sungguh. Kadang-kadang kalau you nak pergi kodoh hajak kat pokok tu jadi, tudung. Rasulullah, waktu irhas dia. Irhas ni benda yang pelik berlaku kepada seorang Nabi sebelum daripada dia mendakwa jadi Nabi. Kalau dia mendakwa jadi Nabi, berlaku benda pelik atau dipanggil mukjizat. Benda pelik berlaku kepada seorang Nabi sebelum dilantik jadi Nabi dipanggil irhas. Maka banyaklah cerita. Waktu cerita yang pelik-pelik, cerita Rasulullah pula amanah dan nego bagi Sayyidina Khadijah. Untung besar. Bukan kata nego Rasulullah ni tak ambil untung ni. Kata, oh nego setai Rasulullah lah tak ambil untung. Siapa dia royak Rasulullah nego tak mana ambil untungnya? Nego ambil untung mana dan nego tak ambil untung. Bukan Rasulullah paling pandai nego. Cuma Rasulullah ni jujur. Dia royak kata bagi ni sekia-sekia. Ambo nak jual dengan harga sekia-sekia. Hak ni harga dia mahal sikit sebab hak hari ni. Hak ni hak kemarin. Hak ni kalau kain, kain ni comel, lembut apa semua. Sedap pakai sejuk. Hak ni kain ni molek tapi murah sikit. Cuma dia panas sikit. Rasulullah, orang kafir musyrik ni kecek menipu kahung macam. Hak ni molek, hak ni gapo. Rasulullah jadi orang suka nego dengan Rasulullah. Suka beli dengan Rasulullah. Puas hati. Dia royak betul sungguh. Bagi ni lagu ni lagu ni maka Rasulullah dapat untung besar. Nego untung sungguh bagi. Maka keliklah, kelik maka panggillah. Sayyidina Khadijah panggil Maisarah. Maisarah, mai. Cutra ayat cerita daripada siapa Z ambo nak dengar ni, nak dengar cerita. Besel lo ndik kau tu. Nama Conik sekali depan. Boleh makan Conik tak tahulah boleh makan Conik kau lagu mana. Nama. Oh tu dengar tu gak belenjo Elio tak tak tak. Nama. Tak kat lah. Aib jadi. Maknanya ni. Maka Sayyidina Khadijah lepas pada dengar cerita Maisarah tak boleh nak tidur. Ah ni panggil sudah angau dah ni. Nama mandi tak basuh. Engkau tak mandi nak basuh lagu mana? Nama mandi tak basuh sungguh. Engkau tak mandi. Tak mandilah kawan ni sudah makan tak kenyang, tidur tak nyenera. Ah sudah jadi sudah. Akhir sekali dia pergi curik sain dia. Sain dia lah. Kita-kita kita sama-sama koperak lah. Sama-sama ngak nego belaka. Yang curik. Kalau kita buah lah buah. Dia kata gini benar ni. Sain dia kata, eh bakpo Khadijah aku nampak mu jadi tak tenang, nampak murungnya, tak pakai skincare, kau gapo dia, contohnya lah. Jadi tak mana nampak pucat muka ni, kau gapo dia, kau gapo. Katanya Khadijah aku nak ayak pemalu, aku usia berapa dah tapi aku ada perasaan dengan seseorang. Oh, sain dia kita kata, jangan duk malu kan. Eh demo ni kalau minta anak siapa dia tak buat leloh orang akan terima. Siapa dia nak tolak demo? Orang hebat, orang kaya, orang gini ada rupa, orang berjuruh, orang berapa dia. Sayyidina Khadijah kata, "Eh memel tapi amo segar we malu kata." Siapa dia? Kenal kok siapa dia? Gak siapa gini ni. Ambo tak leh tengok ni sayang ambo ni jadi demek panas lagu ni. Ha contohnya. Katanya Sayyidina Khadijah ambo nak malu nak ayak pun segar kata. Siapa dia? Ambo kenal kok Muhammad. Oh. Oh pandai demo pilih. Oh tak sayang dia tu kata. Memelah Muhammad ni orang bukan orang kaya tetapi bersohor dia. Dia dari sudut perangai dia, dia keluarga orang-orang kaya, orang-orang bangsawan. Keturunan dia pula penjaga Mekah. Abu Talib pada masa tu jadi raja Mekah. Dia sekalipun keluarga miskin tengok, orang je ni joruh tak ambil makan barang orang apa dia Allah kata, memang keluarga mulia. Sekalipun tidak setanding dari sudut harta keluarga kita tetapi dia orang hebat juga. Pandai demo pilih. Ah, no. Katanya sayang dia kata, gini lah. Kalau demo malu ambo akan pergi kecek. Ambo dengan kecek dengan keluarga dia, suruh Muhammad mari pinai. Yo, aiklah oi tino, eh panggil gapo dah?
perigi cari timbo. Tak pernah Sabah timbo lah kena cari periginya. Cakap nak punggah perigi, awak pergi cari perigi. Nama, orang getino jadi minta orang jantai pula. Maka katanya Sayyidina Khadijah boleh. Maka kawan itu pun pergi kecek dengan Abu Talib, pergi kecek selu-selu. Pergi kecek dengan keluarga sepuluh nalik Nabi Muhammad. Dia kata Khadijah ni ada. Yang pertama dia tak sebut nama Khadijah, segar takut Khadijah kata jangan kecek tuanah lagu tu malu kat orang. Nama kecek gitu malu kat jadi kena pandai jadi orang tengah ni kecek selu-sela jadi tak kena. Nama kawan ni pun kecek lah patung kau ke mana kau jak kata ada seoranglah orang Tino kata orang insya-Allah lah keluarga orang comel-comel, orang juruh, orang berapa. Nama ada kena kepada anak saudara demo lah Muhammad gini-gini. Maka katanya Abu Talib siapa dia? Kecek jelah lah buat gitu nak main kiah-kiah ni amo tak perasa siapa dia. Nama amo nak royak ke takut terkejut. Eh tak terkejut amo jatuh amo molek lagi. Nama insya-Allah kata. Katanya katanya hok sain Sayyidina Khadijah kata. Khadijah hok kaya tu. Oh Khadijah tu. Oi. Segar amo kata dia nak masuk anak saudara amo ko. Maka katanya oh dia sungguh kata lo ni mandi pun tak basuh. Nampak dia cerita pula kawan tu kata begini nah. Nanti yang kecek dengan tu tubuh sendiri dah. Tanya Muhammad lagu mana setuju kodok dia. Nampak. Maka Rasulullah oh ya kecek dengan Rasulullah. Rasulullah tak ada masalah bukan apa dia sengih-sengih. Teruna pun malu juga bukan anak darah saja malu. Sengih-sengih sepak-sepak meja. Nampak pok-pok nampak. Dok mai katok atas kepala mak dia pok. Pok dok Allah mak tanya soalan lagu tu. Jadi orang teruna pun malu juga bukan kata anak darah saja. Maka dia pun setujulah. Ah setuju tak ada masalah. Kita pergi minta. Maka keluarga Abu Talib suhudah. Gi jumpa dengan keluarga keluarga Bani Naufal ni. Keluarga siapa dia Bani Naufal tu. Khadijah binti Khalid keluarga Bani Zuhrah. Jumpa dengan keluarga nak keluarga Sayyidina Khadijah. Keluarga Sayyidina Khadijah pula. Keluarga Khadijah ni, keluarga Sayyidina Khadijah. Maka kecek-kecek akhir sekali nikahlah. Ada dalam riwayat kata Sayyidina Khadijah ni ayah dia ni suka kepada harta. Dah, keluarga orang susah senang. Kita orang susah sudah. Gi jumpa tangi merisik kata mas kahwin contohnya lah. Kita minta 20 ribu tu. Menerak kahwin tu. Nak cari mana piti. Sayyidina Khadijah pesan kata kalau ayah kecek gapo-gapo hanggup ya. Dia kata no ha hanggup ya. Tak apa piti tu hamba je bui. Hamba bui piti hamba sendiri. Bagi dan nak ni kak. Ni, orang Tino pun tak apa hamba. Tak apa hamba bui piti. Jangan duk pimbe be. Nama, abang mari selas punggu ya kata. Nama, tak apa piti kita cara kata. Ayuh hoyak gapo-gapo ayah hanggup. Ha ha ha. Hoyaklah berapa-gapo. Oh lepas pada tu Sayyidina Khadijah siap sungguh hari tu. Maka nikahlah Rasulullah dengan Sayyidina Khadijah. Berkat tak berkat dapat 7 orang anak. Dan Rasulullah sebut Khadijah ni antara wanita paling hebat ni, antara dalam dunia ni ada 4 saja wanita yang sempurna.